watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen, I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored. Brigjen Naudi sohibnya Pak Agus diakmi 1991 melesat jadi komandan Dewa Perang TNI. Panglima TNI telah mengeluarkan surat keputusan bernomor Kep garing 1223 garing 10 garing 2023 SK tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI diterbitkan tertanggal 26 Oktober 2023. Ada sebanyak 36 perwira tinggi militer dari ketiga matra, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang terdaftar dalam SK Panglima TNI untuk dimutasi dan dipromosikan. Dari 36 pati itu, yang menarik perhatian adalah soal sosok Komandan 044 Garuda Dimpo, Brigjen TNI Muhammad Naudi Nurdika. Dalam SK itu disebutkan bahwa Brigjen TNI Naudi mendapatkan promosi. Beliau dipindah ke Cimahi, Jawa Barat untuk menggantikan Mayjen TNI Yudi. Jadi Brigjen TNI Naudi dipercaya untuk menjadi Komandan Dewa Perang TNI alias menjabat Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan. Enggak cuma itu saja, secara otomatis Brigjen TNI Naudi akan naik pangkat satu tingkat menjadi Mayjen TNI. Nah, kalau berkaca dari rekam jejak karir militernya, ternyata markas Komando Pusenarmet di Baros, Cimahi bukan tempat baru bagi Brigjen TNI Naudi. Sebab beberapa tahun lalu, dia pernah menjabat wakil Komandan Pusenarmet saat dan Pusenarmet masih dijabat Mayjen TNI Dwi dan sebelum pindah ke Sumatera untuk menjabat Danrem Gapo. Dia juga berdinas di Cimahi sebagai Komandan Pusat Pendidikan Armet. Pusenarmet, Brigjen TNI Naudi ini merupakan alumni Akademi Militer 1991. Dia sohib dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Agus Subianto.